teman mas dan berbagai komunitas ini para olot lalu dari keluarga besar nanti dari keluarga besar nanti dari keluarga besar lagi sudah ini ada hadir juga ya dari pestaman ya ini para olot lalu dari yayasan Dewa Dewi mana ini itu cuma ngacung tuh dari yayasan Dewa Dewi ya ini Pak Dewi ini Pak Jenderal Polisi juga hadir bisa kelihatan ya siapa lagi ya dari ini budaya Nusantara mas dari budaya Nusantara dari Palembang juga bahkan hadir ya kan kamera kan kamera dari komunitas pedagang pasar ini Kang Iwan mana Kang Iwan dari komunitas guru tuh awas ini Pak Jokowi palsu juga ada nih mas hadir berdiri berdiri pak mas buka mas ya pak kamera kamera ini pak ini Dr. Budi Rajab hadir juga lalu kemudian komunitas satu desa satu TV mas mana Kang Wawan ini Wawan, ini ya. Siap untuk terus membangkitkan penguatan di desa untuk negara desa kuat negara kuat begitu mas Pak Nenggolan mana Pak Nenggolan ini itu mewakili nanti siap-siap di Danau Toba ya bikin acara ya siap tuh mas katanya ini komunitas Tapanuli yang di Jawa Barat nanti mau nyambut mas di Danau Toba khusus mana lagi teman-teman ada Mang Uung mana Mang Uung ini dari Gerakan Hejo Kang Boy pelaku mana Kang ini Kang sini Kang itu forum Nas ini sekjen dari forum daerah aliran sungai Sejauh Barat mas jadi ini kumpul jadi semua menanti kehadiran dengan segala permakluman terima kasih ya mana mempelainya ibu nah ini mempelai mas yang apa saksi mas Ganjar terima kasih Mas Ganjar bisa tersambung. Silakan Kang Iip mungkin mau memberi apresiasi sama Pak Ganjar. Pak, dari NU. Kang Jajang dari adat. Kita nanti lanjutkan. Olawan. Para olot katanya mau berkunjung sajalah ke Jawa Tengah ke sana. Iya. Silakan Mas barangkali mau menyapa. Baik, terima kasih. Apakah suara saya sudah bisa didengar? Jelas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak, Ibu, Kang Eka, beserta kawan-kawan yang sudah kumpul. Yang pertama saya minta maaf betul. Ini di luar kemampuan saya, karena tadi langsung ada rapat maraton, dan siang ini ada 4 kabupaten di Jawa Tengah yang sedang kebanjiran. Jadi saya harus segera balik, tadi mendaratnya di Jogja karena mesti ada ke Purworejo, terus kemudian ke Barat, nanti ke Kebumen, yang di Banyumas sudah selesai. Jadi yang pertama saya minta maaf. Yang kedua tentu saja, titik kawan berkumpul bisa jadi utang nih. Jadi utang loh, Pak, tempat berikut ini bisa datang sebenarnya. Maupun tempatnya Kang Eka begitu karena hari Minggu saya tidak bisa dan ingin silaturahmi sekalian tapi mohon maaf karena situasi dan kondisi ternyata Kang Eka sudah menyiapkan segala sesuatunya dengan sangat luar biasa jadi Kang Eka dan keluarga saya turut berdoa mudah-mudahan nanti pernikahan Ananda bisa lancar semuanya itu yang bisa kita sampaikan dan yang kedua tentu saja silaturahminya menjadi hutang saya insya Allah nanti saya ke sana atau nanti kalau kawan-kawan ke Jawa Tengah
tentu saja dengan terbuka kita bisa bertukar pikiran, pengalaman, dan sesuatu yang sangat berprestasi. Kami juga mau belajar dari kawan-kawan yang mengelola lingkungan dengan sangat baik ya. Besok kita juga akan bergerak secara nasional untuk memperbaiki dada-dada aliran sungai. Yang kedua juga secara kultural. Kultural ini Jawa Barat keren banget gitu ya. Dengan adatnya yang sangat luar biasa, masih saja tidak hanya dilestarikan, tapi juga dikembangkan. Karena pengembangannya ini kelihatan dengan zamannya makin bergerak, zamannya makin berubah, tidak pernah lekang begitu. Ini kebudayaan yang menurut saya karena kehebatan tokoh-tokohnya. Saya tidak akan mengambil waktu lama-lama ini kepada kawan-kawan untuk bisa menyapa, dan salam saya lah untuk semua keluarga, dan mudah-mudahan nanti di kesempatan lain, ini benar-benar nih Kak Ega nih, saya jadi gak enak, saya utang ini, nanti saya kasih cari kesempatan untuk bisa datang ke Jawa Barat, ketemu dengan teman-teman, mungkin dalam kesempatan atau aja.